untuk anda semua berada di taman-taman syurga. And kini, sekarang kita boleh merasai taman-taman syurga sebanding kita dikelilingi oleh orang-orang, sahabat-sahabat, orang alim, ulama-ulama, guru-guru, cikgu-cikgu, ibu bapa, pakcik-pakcik, makcik-makcik dan semua sahabat anda di sini. Masya Allah. Untuk pertama kalinya saya mengucapkan terima kasih daripada lubuk hati kami untuk anda meluangkan masa hari Ahad malam untuk datang menyantuni kami, mendoakan kami dan juga ada satu maksud untuk kita sama-sama ke Jannatul Firdaus. Mungkin ramai di antara anda semua yang tertanya-tanya macam mana saya kenal Heliza. Kenapa Heliza? Berapa lama? 38 tahun baru kahwin. Macam-macam persoalan. Saya pun tertanya-tanya. Jawapannya malam ni I share with you. Dah malam dah. So jawapannya adalah perancangan Allah SWT itulah yang terbaik. Dan saya berasakan sebenarnya Heliza adalah satu nikmat yang dikurniakan oleh Allah SWT yang sangat besar untuk saya. Alhamdulillah. So hari ni saya nak beritahu kepada semua yang datang sebenarnya, saya nak ucapkan kepada Heliza, she helped me a lot. Banyak benda yang dia macam apa yang Ika cakap, apa yang Abah share, sebenarnya memang dia lah. Ramai orang pernah baca kisah-kisah pasal Heliza, memang sangat betul. Kenali Heliza, memang itulah niat dia untuk dekatkan dengan Allah SWT. Dan apa niat saya sebenarnya adalah nak beritahu kepada Heliza, to the end of my life, I'll be with you someone. For the rest of my life, I'll be with you. I stay by your side, honest and true. To the end of my time, I'll be loving you, loving you. Itu. Untuk semua sebenarnya kami nak ucapkan jazakumullahu khairan kasiran untuk semua yang datang, terutamanya alim, ahli-ahli, guru-guru ulama yang banyak mengajar kami, yang membantu kami, yang mendidik kami, yang selalu share bila kami ada apa-apa saja, call, text, terus reply. Masya Allah. Terima kasih di atas semua ilmu-ilmu yang dibagi. Semoga kami mendapat ilmu yang bermanfaat dan boleh sampaikan kepada orang. So kami juga ingin anda semua untuk sama-sama mengucapkan kepada kami, barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Masya-Allah, banyak menyanyi ya semenjak dia menjadi ya. Saya kahwin dengan penyanyi. Tanya dia ucapkan. So, ya. Itulah. Sedap suara, tepat sepuji. Masya-Allah. Ada lagi lagu lain. Saya lagi kasih. Ada list lah, Masya Allah. Saya akan stay up untuk dengar semua lagu itu. Masya Allah. Ada lagi? Okey, apapun Masya Allah, jazakumullah khair kepada semua yang datang, terutamanya ahli keluarga, sahabat handai, guru-guru. Apa yang kita nak adalah dalam satu majlis itu adalah doa. Doa silahul mukmin. Doa itu merupakan senjata orang mukmin. Dan bila orang tanya, Heliza, apa yang nak hadiah, saya tak nak benda lain kecuali doa. Dan doa itu kita betul-betul nak Allah sampaikan dan mustajabkan doa, kabulkan agar kita dan semua yang berada di sini dapat berkumpul sama-sama kembali di Jannatul Firdaus insya-Allah. Dan terima kasih kepada ahli keluarga, Mak Mida, kepada The Helmis, The Hasbi, The Z, banyaklah ada-ada kat sini masya-Allah. Dan juga MC kita juga hebat, 2 hari berturut-turut. Kita memang serahkan kepada mereka dan dua hari dia ambil. Dua hari memang chemistry kebabo kan, masya-Allah. Terima kasih, hanya Allah saja boleh membalas jasa baik kalian. You are the best. Bahasa Inggeris nanti belajar for the rest of my life eh. Dan juga kepada kita punya wedding planner yang daripada pukul 3 pagi bertungkus lumus, menyediakan semua peralatan dekat sini. Dah panjang pula ucapan ya.
Jadi apa pun, doakan kami. Kami baru bermula, perjalanannya masih panjang lagi jika diizinkan Allah SWT. Yang kita mahukan adalah redha Allah. Betul-betul redha Allah. Kita nak kehidupan yang barokah. Kita nak kehidupan yang cinta pada Nabi. Sebab itu di dalam majlis ini kita ada maulid, kita ada bacaan Al-Quran, kita ada tazkirah. Dan perkara-perkara ini mudah-mudahan menjadi asbab untuk kita jalan menuju ke syurga, insyaAllah. Sekarang kami mempunyai keluarga yang besar daripada ibu saya, Hamidah binti Fakir Muhammad. Terima kasih kerana lahirkan, besarkan sampai sekarang. Balik rumah tanya bila nak kahwin, bila nak kahwin, bila nak kahwin. So hari ni dah kahwin lah. Alhamdulillah. Dan juga untuk mak mentua saya, mak mentua tak pernah mak mentua. Mak mentua saya, bapa mentua saya, abah dan mama, terima kasih kerana menerima saya. InsyaAllah amanah yang besar ini belum lagi. Nak jumpa jaya dunia akhirat. Hang saya amanah yang besar ini insyaAllah saya akan galas semampu boleh, insyaAllah. Untuk semua guru-guru, terima kasih untuk datang. Untuk sahabat handai saya dan juga abang saya, Dato' Mahathir. Dato' Mahathir yang banyak bersama saya dalam bisnes, dan juga semua kawan-kawan sahabat saya, terima kasih again kerana datang. Dan sebenarnya kalau kita tak decide nak bagi apa kan, tak apalah, nanti kita bincang. Nanti kita bincang juga. Banyak perbincangan kita mesyuarat lepas ni ya. Telah menginvite Dato' Sri Siti Nurhaliza untuk perform. Jadi saya pun, sebab dah perform juga tadi, jadi saya pun nak perform jugalah satu lagu. I nak perform satu lagu lah, at least satu lah ya. Jadi tajuknya adalah Dilamar. Ya ke? Yalah. Kalau you tahu lagu ini, bolehlah nyanyi sebab suara tu dah sedap. Masya Allah. Sesuai dengan pakaian, igal dan juga ala-ala tudung macam ni, sangat ahli. Dengan appreciate macam Profesor Mahathir cakap. Cerita ini di hujung kisahku, ku serasanya padamu. Tuhan dengarkanlah aku, aku tak seperti yang lain. Namun ku coba jadi terbaik. Moga Tuhan merestui kita, doa kita sampai ke syurga. Jadilah pasangan hidupku, jadilah Masya Allah, thank you so much.
kamu sudah dilamar. Astaghfirullahaladzim, sudah lagi ya. Okay, kita boleh back to reality. Tadi lakonnya bukan. Astaghfirullahaladzim, ini kenapa Dato' Aswan? Ya Allah, dah ambil lagu dah. Tak apalah, kita appreciate. Bunuh. Tepukan gemuruh untuk Mahadi dan Heliza. Yeah.